Ya, oke. Sepuluh motor. Oke, masuk aja. Bro, habis ini 10 motor masuk. Cukup ya? Cukup. 10 loh. Cukup, Pak. Halo guys, selamat datang di Positive Pro Sport. Oke, project setelah yang kemarin, sekarang kita mau project CBR250 Baby RR. Di kali ini kita akan mengupgrade performance part, lebih cenderung ke performance part ya. Jadi simple modifikasi dengan efek yang luar biasa. Saksikan terus. Jadi setelah selesai pemasangan, apa aja yang diganti? Yuk kita bahas satu-satu ya. Pertama, untuk dari segi pengereman, kita menggunakan dari Brembo RCS19 tipe Corsa-Corta, dipadukan dengan selang rem dari Hell, dan kita menggunakan kaliper dari Brembo, yang ini tipe P4 ya. Baut banjonya nih menggunakan Proti. Keren nih. Terus dari sektor performance, ini seperti kalian lihat pertama kali adalah knalpot. Di sini nampak langsung Austin Racing yang mentereng di sini dengan tipe Laser Edge logo, dan ini berbahan titanium. Untuk dari segi dalemannya, kita menggunakan rapid bike yang tipe racing beserta dengan quick shifternya, dan dipadukan dengan busi dari Breeze dan filter dari MWR. Oke, untuk soundnya sendiri Austin Racing, yang ini cukup keras karena kita tidak menggunakan DB Killer, dan motor ini sudah lumayan banyak ubahannya dari segi mappingnya, termasuk menggunakan rapid bike tadi. Kita langsung cek sound aja ya. Oke guys, jadi itu tadi suaranya dari Austin Racing. Di bawahnya cukup adem, tapi di atasnya ini ternyata garang sekali ya. Oke, terima kasih kalian sudah sempatkan mampir di channel ini, dan terima kasih juga atas dukungan kalian. Oke, see you to the next video.